Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang adabul majalis, yaitu adab-adab ketika sedang berada di dalam majlis atau adab bermajlis. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa majlis itu bentuknya macam-macam. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir, kemudian ada majlis mungkar. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Nah, salah satu yang perlu dihindari adalah bermajlis dengan majlis yang mungkar, yang di dalamnya melakukan maksiat. Maksiat mulut, maksiat pandangan atau apapun. Nah, itu di antara adab yang sudah kita bahas. Nah, kemudian kita sambung pembahasan kita. Ada berikutnya yaitu ijtinabul julus fit turuqat. Jauhkanlah bermajlis di samping-samping jalan. Jauhkan diri membuat majlis atau perkumpulan di samping-samping jalan. Jadi majlis itu jangan maknakan seperti pengajian seperti ini. Perkumpulan apapun bentuknya disebut majlis. Salah satu yang dilarang oleh Nabi yaitu melakukan perkumpulan duduk-duduk bersama di samping-samping jalan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul di samping jalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Hendaklah kalian tidak membuat majlis di jalanan atau di samping-samping jalan. Jadi pertama Rasulullah melarang. Qalu ma lana buddun hiya majalisuna natahaddas fiha ya Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah ini sesuatu yang wajar? Ya. Jadi mereka mengatakan, ya majalisuna, ini kami sudah biasa melakukan majlis seperti ini. Natahaddas, kami berbicara di dalamnya. Jadi kami berbincang-bincang di samping jalan. Ini sudah biasa kami lakukan. Artinya kami tidak bisa lari. Malana buddun, kami tidak bisa meninggalkannya. Nyoka cid bud kamu, roro. Ya. Nah, kemudian Rasulullah berkata, qala fa in abaitum illa al majalis, seandainya pun engkau harus melakukan majlis di samping jalan, seandainya pun engkau harus berkumpul-kumpul di samping jalan, fa'atu at-tariq haqqaha. Baik, kata Rasulullah, kalau ini tidak mungkin ditinggalkan karena sudah menjadi kebiasaan atau kelezatan bagi sebagian orang. Ini majlis samping jalan ini, kalau zaman sekarang banyak apa di samping-samping jalan. Jadi misal contohnya, ada orang jualan di tenda kecil, apakah burger segala macam itu, ada kursi-kursi di samping jalan berkumpul-kumpul. Termasuklah yang mau disebutkan di sini, samping jalan kedai kopi.
Ini semuanya samping jalan. Jadi kata Rasulullah, kalau memang engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah jalan, fa'atu tariq haqqaha, berikanlah hak-hak jalan, tunaikanlah hak-hakmu terhadap jalan, kalaupun harus duduk samping itu. Qalu wa ma haqquha ya Rasulullah, apa saja hak-hak jalan ya Rasulullah, kalau kami duduk apa saja yang harus kami lakukan di samping jalan ini ya Rasulullah. Qala ghaddul basar, yang pertama boleh duduk samping jalan, syaratnya ghaddul basar, tundukkan pandanganmu ya, ini syarat pertama boleh duduk samping jalan, tundukkan pandangan. Ini kadang-kadang mata orang jelalatan, Pak. Kalau laki lewat tidak terlalu perhatian, begitu perempuan lewat tidak peduli, padahal mungkin isteri orang. Mulai dari yang cantik dikomentari sampai yang capiak dikomentari. Kalau lewat yang cantik, mulailah dia mengatakan, "Ukuk lagak lah kau. Mainang long hana lagi nyan," kata dia. Kalau lewat yang capik, "Masya Allah, kaknya lagak, tapi capiak ke?" Ha, misal. Akhirnya kita jatuh selalu di dalam dosa. Kenapa? Pandangan. Makanya bahayanya duduk samping jalan, terlalu banyak dosa. Jangan sering-sering duduk samping jalan. Sekali-sekali habis solat subuh, makan nasi gurih. Setelah itu, kalaupun harus duduk, tapi tahan pandangan. Ini kadang-kadang siapapun yang masuk kita komentari. Apalagi yang masuk musuh kita. Nah, ghaddul basar ini terutama ketika kita melihat lawan jenis. Apalagi kalau duduk samping jalan laki-laki, maka lawan jenis selalu menjadi perhatian. Kalau yang perempuan duduk samping jalan, laki-laki tidak membuat mereka memperhatikan, karena mereka hanya memperhatikan isi dompet laki-laki. Kalau fisik tidak terlalu, bapa boleh bina raga, boleh sehebat apapun tubuh berotot, kalau tidak ada isi dompet, tetap gecerisi ujung ini. Nah, makanya tahan pandangan. Kalau enggak sanggup tahan pandangan, jangan sering-sering duduk samping jalan. Ini aneh, kadang-kadang habis solat kita berkumpul-kumpul kedai kopi. Lewat urinang tiro, semuanya berpura-pura tidak melihat, padahal semuanya melihat. Jadi ini bahaya. Jangan biasa menjerumuskan diri ke dalam dosa. Karena kita tidak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Apakah di saat melakukan dosa atau di saat beribadah. Jadi jangan beri celah untuk terjadinya dosa dengan sering duduk di samping jalan. Nah, kemudian waqaful azah, yang suka duduk samping jalan, maka hendaknya dia kaful azah, menghilangkan gangguan di jalan. Jadi kalau duduk samping jalan, tiba-tiba ada batu atau duri atau sampah, maka hak dia untuk menjauhkan jalan tersebut dari gangguan. Hak dia. Oh, tidak mau, jangan sering duduk samping jalan. Waraddus salam juga termasuklah kewajiban menjawab salam. Resiko duduk samping jalan, orang beri salam berulang-ulang, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu tidak boleh seorang pun mengatakan, "Ha, eh, ku jauh beli ku, hei, dari bunuh bengah ku jauh-jauh." Saya duduk dari bunuh bengah inan. Kalau tidak sanggup jawab salam, itu jangan duduk samping jalan. Kalau sudah duduk samping jalan, dari pagi duduk sampai zuhur, orang berulang-ulang ucap salam, angkat tangan, ucap salam, wajib jawab. Tapi kalau jumlah kita ramai, ya atur saja ganti-gantian, karena fardu kifayah jawab salam. Nah, ini misal 20 orang pertama, nyokah 20-20 pun. Nah, setelahnya giliran kamu 20 orang berikutnya. Nah, kalau sanggup begitu silakan. Yang tidak boleh, orang beri salam kita tidak sanggup jawab lagi karena kelelahan menjawab salam. Jangan duduk samping jalan kalau tidak sanggup menjawab salam. Ya. Jadi kalau dalam kelompok itu tidak seorang pun menjawab salam, maka semuanya berdosa. Wal amru bil ma'ruf, juga kewajiban orang yang sering bermajlis samping jalan harus menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi memberi arahan orang untuk melakukan kebaikan, ternyata kewajiban orang duduk samping jalan. Sekaligus wan nahyu anil munkar, wajib mencegah yang munkar.
Berani tidak duduk samping jalan, kemudian ada perempuan lewat pakai baju ketat, lalu kita berhentikan, kita katakan bahwa ini tidak boleh, ini haram, pulang, ganti baru boleh lewat jalan ini. Berani tidak? Kalau tidak berani, jangan duduk. Karena telah kita, kalau kita abaikan, malah kita nikmati, maka kita sebenarnya orang yang tidak cukup syarat untuk duduk samping jalan. Jadi orang menganggap remeh urusan ini. Jadi merasa hanapu, dah duduk, dah jumpa urusan dan nyawanya, urusan Roy. Itu urusan orang, mana ada urusan kita. Dia melakukan apapun urusan orang. Apapun bentuknya, kemungkaran wajib ditegah oleh orang yang sering bermajlis di samping jalan. Maksiat apapun, bahkan kalau sampai ada perampok di samping jalan, di samping mata kita, itu kita yang wajib untuk menolongnya, bukan menolong perampok, orang yang dirampok. Ternyata berat kewajiban orang yang sering duduk samping jalan. Sekarang orang anggap remeh, padahal Nabi melarang duduk samping jalan di awal hadis. Baru boleh kalau lima syarat ini diutamakan. Oh, tidak sanggup, duduklah di rumah, duduklah bersama istri, dengarkan curhatan kelelahan istri. Itu lebih mulia daripada mengomentari istri orang di samping jalan. Ya, jadi tiga-tiga aja kan. Sekali-sekali boleh. Pulang solat insya, kalau ada yang mau traktir ustaz ke mi goreng mana, silakan sekali-sekali. Tetapi jangan selalu. Hai maksudnya baik tabi-tabi kedai kopi, tabi-tabi kedai kopi. Setelah solat insya selalu kedai kopi, selalu kedai kopi. Hak jalan dia tidak tentukan. Nah, ini urusannya bukan urusan remeh, ini urusan agama. Allah. Makanya orang, kalau kita mau jujur pak, sepertinya kita ini susah langsung ke surga. Kalau kita meremehkan urusan-urusan agama, sepertinya kita susah langsung ke surga. Kemungkinan besar kalau begini gaya hidup, gaya hidup samping-samping jalan begini terus-terusan. Ingat-ingat ayat Allah yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal, janganlah engkau mati. Ya, jadi benar-benar jangan, kata Allah. Itu sudah dipakai nun bertasydid. Ya, jadi nun untuk taukid, benar-benar jangan mati, kata Allah. Kecuali engkau mati dalam kebiasaan engkau seorang muslim. Padahal bahasa Allah janganlah engkau mati, seakan-akan kita yang membuat, memutuskan kapan mati. Padahal Allah yang memutuskan kapan mati. Tapi bahasa Allah janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali kebiasaanmu seorang muslim. Ini maksudnya apa? Berbahaya mati sedang melakukan kebiasaan bukan kebiasaan orang Islam. Seharusnya kita ini meninggal sedang baca Quran, meninggal di Masjid Jami', meninggal di Baitul Rahman, meninggal di Islamic Center, sedang turun dari tangga setelah selesai solat, atau sedang berdakwah, atau sedang mencari nafkah yang halal untuk anak isteri, atau sedang baca Quran, sedang solat qiyamul lail tiba-tiba jatuh, atau sedang solat di masjid tiba-tiba jatuh. Nah, seharusnya gaya-gaya orang Islam, atau setelah memberi sedekah, habis beri sedekah langsung meninggal. Ya, karena salah beri roh mecuk peng tertuh jutang. Dia mau kasih cuma 1,000, roh mecuk tertuh jutang misal, meninggal pak. Ya, atau salah transfer meninggal misal contohnya. Tapi intinya meninggallah dalam keadaan amalan orang Islam. Jangan meninggal di kedai kopi. Jangan meninggal dalam keadaan sedang melakukan maksiat-maksiat di jalan. Ya. Jadi hal inilah yang membuat kita harus sadar bahwa kalau ini gaya hidup kita, siang malam lebih banyak hidup dengan melawan Allah dengan gaya-gaya begini, kemungkinan besar begitu dicabut nyawa, maka persentase untuk meninggal lebih besar kemungkinan untuk yang perbuatan-perbuatan maksiat ini. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, jangan suka bermajlis di samping-samping jalan kecuali kita sanggup melakukan lima syarat tadi. Tahan pandangan, bersihkan gangguan dari jalan, kemudian jawab salam selalu, lalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ini mampu, silakan. Kalau tidak mampu, jangan. Baik, berikutnya adab dalam majlis ilmu. At-tahalluq 'indal julus wal ijtima' wa adamut tafarruq. Kalau duduk dalam majlis ilmu,
yang lebih disukai adalah tahalluq. Tahalluq itu melingkar, ya, melingkar, ya. Nah, seperti begini bapak, ini tahalluq ini. Apakah karena kebetulan mejanya bulat, wallahu a'lam, ya. Tapi ini beginilah yang dimaksud, bertahalluq, ya, melingkar. Jadi tidak baik seseorang melakukan majlis dalam keadaan tafarruq, terpisah-pisah, satu di sudut sana, satu sudut sana, padahal di sini masih kosong, di tengah kosong, sudut sana, sudut sana, tidak baik. Kalau begini penuh tapi semuanya melingkar, maka begini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendekat kepada orang yang memberi tausiah atau memberi ilmu tadi, mendekat. Nah, ada hadis, ada tiga orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz aqbala salasatu nafar. Ada tiga orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala isnani ila Rasulillah wa zahaba wahid. Dua orang langsung mendekat, padahal Nabi sedang melakukan majlis ilmu. Nabi juga begitu, habis salat itu duduk menasihati sahabat, ya, sampai kadang-kadang waktu Isya. Nah, kemudian ketika itu datang dua orang, datang tiga orang, yang dua orang langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahaba wahid, yang satu orang ketika melihat Nabi sedang bermajlis, dia keluar lagi dari masjid. Fa waqafa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fa ra'a farjatan fil halqa fajalasa fiha. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahu. Dua orang yang sedang berada di hadapan Nabi, yang satu langsung duduk ke hadapan Nabi. Jadi dia melihat ada tempat, dia duduk langsung ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu orang mencari baris belakang. Wa amma salis fa adbara zahiban. Orang yang ketiga begitu lihat Nabi sedang bermajlis, langsung dia kembali keluar dari masjid, dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika sudah selesai majlisnya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum 'anil nafar as-salasah?" Maukah engkau kukabarkan tentang keadaan orang yang tiga tadi? Artinya ada tiga orang yang datang bermajlis tadi. Amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu Allah. Orang yang pertama yang langsung mendekat kepada aku, artinya dia berusaha mendapatkan tempat untuk bisa mendekat ke Nabi, artinya dia serius ingin mendengarkan ilmu dari Nabi. Apa kata Rasulullah? Dia memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah melindunginya. Maka orang yang serius ikut pengajian, betul-betul geduk, bermerempuk, berpah ke dengar. Ya, jadi duduknya dia cari yang depan. Ini kebetulan yang depan atau memang mencari yang depan? Kadang-kadang kebetulan yang upah tak salung di saf pun ada juga. Tapi intinya tidak mesti harus yang paling depan. Artinya barisan-barisan yang serius, benar-benar ingin mendengarkan, semoga bermanfaat. Dia benar-benar ingin menuntut ilmu, apa kata Nabi? Allah melindunginya. Ini kan banyak hadis-hadis yang menyebutkan malaikat datang, hafadhumul malaikah. Orang yang benar-benar serius bermajlis ilmu, maka dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan, dibanjiri oleh rahmat Allah kepada mereka. Orang yang dapat majlis ilmu, Pak, bermajlis ilmu dengan serius, benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, maka sebagaimana dia memohon perlindungan dari Allah, maka begitulah Allah melindunginya. Ya, Allah lindungi dari segala sisi. Oh, ternyata ustaznya tidak cocok dengan kita. Sering terjadi. Waktu kita bermajlis, rubajihan apa? Enggak cocok dengan prinsip kita contohnya. Maka tidak cocok itu pun bahagian daripada ilmu. Paling kurang kita tahu ternyata ada pendapat lain lagi yang ternyata kita tidak tahu selama ini. Walaupun tidak cocok dengan prinsip kita, di situ kita belajar ilmu, ternyata ada pendapat lain di luar yang kita tahu. Walaupun hanya cocok, hanya masalah. Tidak ada masalah. Ya, itu prinsip masing-masing. Karena fiqih itu hampir sebahagiannya adalah hasil ijtihad. Ya, maka terjadilah khilafiyah. Ya. Jadi ini pun ilmu. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan prinsip kita, tapi dia serius, maka Allah melindunginya. Wa ammal akhar, orang yang kedua tadi, yang duduk di barisan belakang. Jadi
tidak terlalu serius. Fastahya, fastahya Allahu minhu. Kondisinya dalam keadaan malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksudnya begini, kalau kita baca syarah hadis ini, Rasulullah ingin mengatakan kondisi orang kedua itu datang dalam keadaan malu-malu, artinya nyonyohan. Dia duduk dalam keadaan mangat-hamangan, mungkin enggak enak lagi mau keluar, tapi dia duduk, tapi enggak serius-serius, kadang-kadang dengan HP. Ini majlis ilmu, tapi sibuk dengan HP. Kalau HP-nya menulis resume, itu serius. Kalau HP-nya merekam, itu serius. Tapi kalau orang sedang menjelaskan, guru sedang menjelaskan, dan dia main HP, main game, PUBG domi main. Jadi sebagaimana dia malu-malu untuk serius, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Maksud malu kepadanya, Allah tidak berikan rahmat sempurna untuknya. Kiban goknya gemayang-mayang ke Allah, begitulah Allah mayang-mayang dengannya. Jadi yang betul-betul dilindungi Allah, yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini orang kedua. Makanya tidak masalah duduk di belakang, bukan bermakna ini duduk di belakang berdosa, tidak. Tapi tetap serius di dalam mendapatkan ilmu. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Dan orang ketiga yang keluar tadi, kata Nabi, begitu lihat Nabi bermajlis, dia sampai di masjid langsung dia keluar lagi. Maka apa kata Rasulullah? Sebagaimana dia menolak Allah, maka Allah pun menolaknya. Sebagaimana dia tidak suka untuk mendengarkan ilmu dari Allah, maka Allah pun tidak suka kepadanya. Nah, jadi ini keluar apa? Keluar karena memang tidak suka ilmu, bukan keluar karena kebutuhan. Jadi kalau keluar karena kebutuhan tidak mengapa, dibolehkan. Ya, apakah ada yang sakit perut atau tiba-tiba emergency call, istri panggil tiba-tiba, kompor gas enggak bisa dimatikan atau apalah, kita harus pulang, silakan, tidak mengapa. Atau tiba-tiba dipanggil karena macet, mobil kita berdiri di tengah jalan, bahawa pintu pagar daripada motor, dipanggil nomor BL sekian, itu kita keluar karena mudarat, tidak mengapa. Nah, begitulah kondisi orang-orang yang mengikuti majlis ilmu. Sebagaimana niat kita ikut, begitulah Allah memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Dan satu lagi, tidak baik seandainya seseorang dalam keadaan duduk terpisah-pisah. Jadi duduk itu tidak baik terlalu jauh-jauh, bagusnya rapat-rapat. Kalau seandainya tidak penuh masjid, tetaplah berusaha merapat ke depan. Nah, contoh mungkin ada yang majlisnya cuma satu saf misalnya. Itu tetap usahakan ke depan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pahala majlis ilmu. Ini kadang-kadang ada yang masjid besar, yang duduk di depan 5 orang, di dinding sana 5 orang, dinding sana 5 orang. Ini tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat duduk terpisah-pisah dalam majlis ilmu, kemudian Rasulullah berkata, "Mali arakum aizin?" Kenapa engkau duduk dalam keadaan aizin, dalam keadaan terpisah-pisah? Duduklah dalam keadaan merapat, kata Rasulullah. Nah, sebagaimana rapatnya hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun merapatkan rahmatnya kepada kita. Berikutnya at-taslim, ada berikutnya at-taslim alal jalisin indad dukhul. Ketika masuk sunnah, tetap sunnah. Ketika masuk ke dalam majlis ilmu, tetap sunnah hukumnya untuk mengucapkan salam, dan ketika berpisah dari majlis, tetap sunnah hukumnya mengucapkan salam. Ini enggak mesti harus majlis ilmu. Kita datang ke satu perkumpulan, orang sedang beramai-ramai kumpul, sunnah hukumnya mengucapkan salam. Dan ketika berpisah juga sunnah hukumnya mengucapkan salam kembali. Rasulullah berkata, "Iza intaha ahadukum ilal majalis falyusallim." Kalau salah seorang di antara kamu sudah selesai dari majlisnya, maka hendaknya dia memberi salam. "Fa in bada'a lahu ayajlisa falyajlis, summa iza qama falyusallim." Ketika dia masuk pertama sekali, dipersilakan duduk, silakan duduk, lalu berilah salam. Ketika sudah selesai, dia mau pergi, berilah salam. Falaisatil ula ahaqqu minal akhirah. Salam yang pertama itu sama pahalanya dengan salam yang terakhir. Nah, jadi
kita datang ke satu perkumpulan, orang kawan-kawan sedang kumpul, itu tetap ketika datang assalamualaikum. Salah seorang menjawab sudah mewakili, karena hukumnya fardu kifayah. Itu biasa kita lakukan. Asal teruk kita terbiasa assalamualaikum, semua jawab ramai-ramai waalaikumsalam. Yang jarang kita lakukan ketika berpisah. Sudah selesai makan-makan sudah, sudah ditraktir segala macam. Ketika berpisah seharusnya kita pun mengucapkan saya mohon izin, assalamualaikum. Seharusnya begitu. Ini yang jarang dilakukan. Orang kalau datang terbiasa, waktu pulang jarang. Padahal tetap Nabi mengatakan salam yang pertama dengan salam yang perpisahan itu sama pahalanya. Dan orang yang mendengarkan salam ketika kita membahas adab salam, bagusnya menjawab melebihi daripada salamnya orang yang memberi. Jadi kalau diberi assalamualaikum, maka ucapkanlah waalaikumsalam warahmatullah. Dia pakai warahmatullah, kita sambung ke wabarakatuh. Jadi jemaah melakukan Allah, bagaimana dengan majlis ilmu? Apakah setiap yang datang terlambat masuk masjid assalamualaikum dari pintu? Ini masuk dari yang baru, habis selesai assalamualaikum. Ini mengganggu tentunya. Jadi orang sebentar-bentar kalam salim belum, belah dik salim belum, belah dik salim belum. Ada bengbur ni lagi memang. Gaduh dah jauh-jauh salim. Khusus ke majlis ilmu, salam tetap disunnahkan. Cuma tidak perlu dikeraskan suaranya. Jadi kita hanya memberi salam, assalamualaikum. Dan setiap orang pun tidak perlu memalingkan wajahnya untuk menjawab salam kepada orang yang masuk. Kalau terdengar yang paling dekat dengan pintu, waalaikumsalam. Selesai. Tidak terdengar, maka tidak mengapa. Baik. Satu lagi. Baiklah, buka sahabat order. Kamu gerak-gerak tamping. Satu lagi, wa ayajlis adakhil fi awsa makan yarahu. Hendaknya seseorang ketika masuk ke dalam majlis, maka dia hendaknya duduk di tempat yang masih lapang untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza intaha ahadukum ila al-majalis, fa in wassa'a lahu falyajlis, wa illa falyandhur ila awsa' makanin yarahu falyajlis fihi." Ketika salah seorang di antara kamu ingin menghadiri majlis, maka hendaknya kalau dia dilapangkan oleh orang, maka duduklah di tempat yang dilapangkan. Wa illa, kalau orang tidak mau melapangkannya, falyandhur ila awsa' makanin yarahu, maka carilah tempat yang lapang. Falyajlis fihi, maka duduklah di tempat itu. Nah, ini maksudnya ketika kita datang orang sudah penuh, kalau dikasih izin oleh orang itu, ke orang itu mengatakan hai duduk kena, duduk kena. Nah, dikasih izin duduklah. Tapi kalau tidak dikasih izin, artinya orang sedang serius. Orang dan orang duduk rapat. Jangan duduk, nanti kedepannya disebutkan alla yufarriq baina isnain mutajawirain fil majlis. Jangan pisahkan di antara dua orang yang sedang duduk rapat. Orang sedang serius duduk rapat begitu, ini sudah lempel antara paha dengan paha, datang kita langsung kita pisahkan dua paha itu, lalu kita duduk di tengahnya, sudah kita model badan besar. Itu orang pak itu menahan sakit hati itu, kadang-kadang mepep-pep lah hati, menyokan raya kau tampor ibu no, kata dia. Ini contohnya, artinya tidak baik memisahkan dua orang. Kalau ada orang yang beri izin duduk, kalau tidak ada yang beri izin, carilah tempat yang kira-kira bisa lapang. Jangan maksa-maksa orang untuk menggeser-geser dirinya. Nah, juga ini sekaligus bagi kita yang sudah berada duluan, at-tafassuh fil majlis, berlapang-lapanglah. Jadi kalau ada saudara kita tidak tahu tempat duduk, berlapanglah. Suruh dia duduk sini, duduk sini. Nah, ini yang diminta supaya tertib di dalam sebuah majlis. Baik, nanti insyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Belum selesai tentang adab bermajlis, bagaimana nanti kita menutup sebuah majlis kita agar berpahala dan seterusnya, itu kita bicarakan insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.